Fosil kalau yang disebut sama orang-orang itu kembang Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi sama saya Kamal Pasya di Blok M Square, lantai basement Blok C nomor 291 Rian Gemstone. Oke, seperti biasa kita mau ngelihat koleksi terbarunya nih Om ya. Siap Om, siap Om. Oke, dan kali ini ada apa aja nih Om? Kalau kali ini kita ada topaz, ada jamrut, kayak biasa kecubung Om, sapir jumbo, dan yang satu lagi nih kembang johar nih. Oke, banyak batu lokal juga. Iya, siap Om. Batu luar juga ada. Iya. Oke, kita langsung review batunya nih Om ya. Iya, siap Om. Oke Om, kita ke batu yang pertama. Iya Om. Waduh, ini cakep banget nih. Warna birunya bagus. Dan ini batu apa nih, Om? Ini batu topaz, Om. Blue topaz ya? Blue topaz. Okay. Memang warnanya agak sedikit tua ya, Om. Okay. Dan ini yang masuk kategori Swiss Blue ya? Swiss Blue, masih Swiss Blue. Ikatannya handmade micro. Iya nih, aduh. Cakep ya. Handmade micro-nya bagus. Batunya juga bagus nih, warnanya. Kalau laser sih main sih, Om. Shape cutting-nya juga cakep nih. Kotak. Silahkan nih teman-teman, lagi ada blue topaz, Swiss blue yang cakep, natural blue topaz, estimasi 10 karat, warna Swiss blue, IRR common ya Om ya, pakai irradiation. Batu yang pertama, Swiss blue topaz, estimasi 10 karatan, ikatan peraknya bagus nih, cakep, sampai berapa nih Om? Kalau yang itu 2,7 aja? 2,7. Oh, oke, silahkan teman-teman, batu pertama 2,7. Oke, lanjut Om. Ya Om. Dan ini warnanya agak lebih apa nih? Ini kalau ini warnanya agak sedikit muda Om. Iya. Cuman memang ini bukan model yang cutting, ini model koboson. Oke. Ini yang disebut banyak orang itu birla. Oh, yang disebut birla, kecubung birla. Oke. Tapi sebenarnya batunya blue topaz ya? Blue topaz Om, pasti batunya blue topaz. Dan yang cuttingnya kabocon ya biasanya. Kabocon. Memang dia lebih antik aja sih Om ya, jadi kayak. Bener. Bermain air kalau yang kayak begini. Betul. Kan bukan bermain lasernya dan seperti batu akiki jadi. Iya benar Om. Dan wah ini benar bersih lagi nih ya, batunya clean Om. Bersih, nggak ada serat sama sekali. Betul-betul, klaritinya cakep nih. Dan ini blue topaz ya, bukan akik ya. Ikatannya handmade Om, handmade juga cakep. Mikro. Nah silakan teman-teman nih yang mau punya birla, nah ini batunya nih blue topaz. Cuman satu nih Om, tinggal satu. Iya, cutting kabocon nih agak unik juga nih. Cakep. Memang jarang Om kalau yang kayak begini Om. Bener ya? Pasti jarang. Ya? Oke, kita lihat suratnya dulu nih. Natural topaz, blue topaz, oke, warna Swiss blue, 22 karat irradiation sama ya. Oke. Swiss blue topaz lagi dengan cutting kabocon nih. Iya, beda sendiri nih. Iya. Dan warnanya adem nih, cakep. Iya, seperti warna biru laut atau biru langit. Iya, benar Om. Oke, harganya tapi. Kalau harganya sih kena 2,7 Om sama. 2,7 sama 2,7, ya. 2,7. Oke. Silakan teman-teman. 2,7. Harganya sama dengan yang tadi, beda shape aja. Iya, cuma beda model cuttingnya. Benar, silakan ya teman-teman. Hanya 2,7 juta. Iya. Oke, lanjut Om. Iya Om. Waduh, ini warnanya lebih. Ini lebih tua Om. Lebih tua. Ah, hampir kayak London ya Om. Iya. Kalau warna hampir kayak London, okay. Tapi bukan London. Ini masih Swiss. Masih Swiss blue. Masih ya? Swiss blue. Dan ini treatmentnya juga masih sama ya Om? Masih IRR Om. Oke, berarti ini memang treatmentnya berbeda-beda ya? Beda-beda pasti Om. Oke. Dan ini, waduh, ini bagus nih hasil treatmentnya. Karena warnanya tua. Agak sedikit emang tua Om. Emang semuanya sih kalau batu ini tergantung batunya ya Om. Iya, kalau untuk treatment, kalau batunya dari dasarnya kurang bagus pasti bagus pasti. Jadi ini memang sudah bagus sih awalnya. Di treatment lebih naik lagi warnanya. Cuttingnya juga bagus nih, cakep. Dan ini seperti pandan nih, lonjong. Iya, ini kalau model cutting gini biasa custom Om. Oke, nah ini ikatannya LE lagi nih. Iya nih, ini model laser. Waduh, nih Om, kalau kayak gini ini. Cakep. Ikatannya udah perak mikro sih. Tebal juga. Waduh, ini bagus banget nih. Silakan ya teman-teman. Ini manjang, bentuknya beda lagi dari yang tadi. Dan custom cutting juga nih, cakep. Natural blue topaz, Swiss blue juga. 28 karat ya. Waduh, lebih besar lagi. Silakan teman-teman. Ini warnanya, waduh, ini plasternya cakep warnanya banget. Warnanya warna tua Om. Iya. Sama-sama nih, masih blue topaz, Swiss blue. Dengan perak di apa nih, laser ya Om? Laser Om, kalau model kayak gini pasti okay. Laser. Sampai berapa nih? Kalau yang ini 3,7 Om. Oke, lebih mahal ya. Lebih 3,7 mahal, juta. Oke, sesuai ininya. Kualitas dan keratnya juga lebih iya, besar. Iya, benar Om. Iketannya juga udah cakep. 3,7 juta. 3,7. Oke. Oke, lanjut Om. Iya Om. Ini juga aduh, bentuknya lonjong juga tapi iya. Lebih kecil. Iya. Custom cutting juga. Custom cutting. Cakep.
Nah, cuman ini katanya ada yang menarik nih. Iya, kalau model yang ini nih Om, ini topaz yang ini malah yang NTE bukan iridation-nya. Oke, jadi ini no treatment. No treatment. Oke, tapi masih blue topaz. Masih blue topaz, cuman perbedaannya memang kalau misal blue topaz yang bukan iridation itu pasti ada air model serat dikitnya Om. Oke, di dalamnya masih ada serat-serat. Masih ada serat-serat. Memang warnanya agak pucat dan aja. Warnanya juga agak pucat ya. Iya, benar Om. Karena ini memang tanpa treatment ya, apa adanya. Tapi tetap bagus ya, lasternya bagus. Laster bagus ya, sih, benar ya, oke. Silakan teman-teman ya. Kalau agak di center sih agak ketahuan nih Om di dalam. Ya, ini kayak ada rutil gitu, ada serat. Tapi malah ketutup nih, nggak kelihatan ya saking kristalnya nih. Iketannya juga pasti handmade juga nih. Iya. Handmade Om, mikro. Sesuai batunya. Oke, silakan nih teman-teman. Blue topaz no treatment. Oke, kita buktikan dulu. Ini suratnya dari Avianor. Natural blue topaz dengan warna biru no treatment 11 keratan ya. Oke. Iya. Silakan teman-teman nih yang belum punya blue topaz dengan warna biru dan no treatment. Iya. Jadi memang warnanya juga lebih muda dan masih ada seratnya ya kalau dilihat lebih dekat lagi. Oke. Iketan perak handmade harganya nih Om. Kalau yang ini 3,3 Om. 3,3 juta. 3,3. Oke. Silakan teman-teman 3,3 juta untuk blue topaz no treatment ya Om ya. Oke, lanjut Om. Siap Om. Nah, ini balik lagi nih. Ke batu akik. Nah, ini kalau visual sih hitam, tapi sebenarnya nih kalau di center apa nih Om? Ini dia kayak ada jundernya Om. Oke. Tapi ini bukan Yaman ya. Oke. Bukan Yaman Yemen. Memang ini batunya itu uniknya hitam, pas di center ada junjung derajatnya Om. Oke, mungkin bisa di tes ya, kita center ya. Iya, ya, langsung terlihat motif junjung derajatnya. Jadi seperti ada kecoklatan, ada kemerahan juga nih Om. Iya, benar. Okay. Antiknya di sini nih Om. Betul. Jarang-jarang kalau yang kayak begini. Oke, silakan nih teman-teman. Nah, kalau kita tanpa center, visualnya gelap aja nih. Gelap aja. Cakep, tapi sebenarnya di dalamnya ada motif. Ada motifnya. Sinar, oke. Okay. Natural sardonic chalcedony, no treatment, 8 keratan, dark brownish red ya Om ya? Iya. Oke, jadi merah kecoklatan gelap. Silakan teman-teman, sardonic chalcedony 8 keratan dengan fenomena junder ya Om ya? Iya, kalau di center. Oke, harganya tapi nih Om? Kalau yang ini 1,4. Oke, 1,4 juta iya, ya? Iya, benar. Oh, silakan teman-teman, 1,4 juta nih dengan batunya sardonic ya Om ya? Iya. Oke, siap. Oke Om, lanjut. Iya Om. Nah, kita ke batu luar nih Om ya? Iya, ini batu luar Om. Nah, ini warna hijau. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih, karena ini ada yang unik nih Om. Iya, kalau yang ini uniknya jamrut ini dia ada model kenditnya nih Om. Oke. Garis tengahnya tuh ada rutilnya bahasanya. Ada rutilnya ya. Oke. Ya, kita lihat. Dari sininya nih Om, udah kelihatan nih Om. Jadi ini unik karena batunya jamrut dan ada rutil ya di tengahnya ya. Jarang-jarang Om kalau yang ada kendit seperti ini. Iya, betul. Ini fenomena ini nih. Kendit di jamrut, oke. Tapi ini estimasi jamrut apa nih Om? Kalau saya bilang sih Ethiopia Om. Afrika ya. Iya kalau saya bilang ya. Tapi kalau misalnya nanti, ini kan belum ada memo nih ya, kebetulan. Oke. Kalaupun nanti di memo keluarnya Kolombia berarti bonus. Bonus aja ya. Beli. Okay. Yang penting ini dilihat uniknya ya. Iya, dilihat kita lihat karena uniknya. Ini permatanya jamrut, emerald, tapi ya rutilnya nih unik. Hitam pas di tengah lagi ya. Iya betul. Jadi istilahnya jamrut kendit ya Om. Iya. Okay. Nah, kenditnya dia. Oke. Okay. Harganya tuh ya. Kalau ini harganya 2,2 Om. 2,2 juta 2,2. Ya. 2,2. Oke. Okay. Jamrut kendit ya. Estimasi Afrika 2,2 juta iya, ya Om. Iya betul. Oke, okay, siap. Oke, okay, seperti biasa nih. Iya Om. Karena sudah terkenal dengan kecubung Indonesia. Masih ada koleksi nih Om ya? Masih ada Om, tinggal satu nih Om kebetulan Om. Dan ini waduh, saya langsung lihat warnanya nih tua banget ya? Iya, ini kalau disebut warna-warna bentol sih Om ya. Oke, iya nih. Emang ini kecubung bungur Om. Oke, jadi ini kecubung bungur Indonesia pastinya. Iya. Oh, ini benar-benar ungunya ini ungu dark ya, tua iya, banget. Ungunya ungu tua Om. Bener, waduh, clean lagi nih ya clean. Pasti. Kalau barang clean Om, nggak ada sama sekali serat apa-apa. Kalau ada serat pun saya pasti kasih tahu. Para kolektornya. Bungur ya Om, saya kasih tahu dulu. Oke, ya. Nah ini iketannya cakep juga. Iketan udah custom Om, oke. Mikro. Silakan teman-teman nih, para kolektor nih, Malaysia, Singapura, lagi ada lagi nih, ametis Indonesia. Kecubung, warnanya tua banget nih, cakep. Iya. Oke, jadi natural ametis Indonesia, no treatment pastinya. Iya. Dengan beratnya 22 karat. Oke. Silakan teman-teman, lagi ada kecubung Indonesia pastinya ametis 22 karat dengan warna ungu tua ya Om ya. Iya. Oke, iketannya perak handmade. Oke, harganya nih tadi. Kalau harga kok 3,3 Om. Oh, 3,3 juga. 3,3. Masih masuk nih dengan ukuran besar, lonjong, cakep. Hanya 3,3 juta iya, aja. Bener, Om. Oke, siap. Oke, Om, kita siap, ke Om. Batu akik. Nah, ini warnanya juga unik.
Dan batunya unik nih, Om. Ya, ini sebenarnya fosil, Om. Oke. Fosil kalau yang disebut sama orang-orang itu kembang Johar. Oke. Itu dari Cirebon, biasanya yang pakai itu orang-orang Kraton, Om. Oke. Sono. Jadi Om lagi punya kembang Johar. Kembang ya? Johar, Om. Memang kalau ini batunya sedikit langka ya, Om. Kalau ya, kembang betul. Johar ini. Oke, kita lihat, dan ini warnanya bagus banget ya. Ini warna-warna coklat. Dia kayak coklat kemerahan ya, Om. Betul. Dan ini lumayan besar nih. Biasanya kecil-kecil nih, iya, saya ketemu. Iya, benar. Oke, ini sudah diperakin juga nih. Udah diiketan ke perak, Om. Luar biasa. Cakep. Batunya juga agak susah ya, Om ya. Iya, kalau batunya memang agak susah, Om, kalau kembang Johar pasti, Om. Oke. Dan sudah di memo nih, Om. Sudah di memo, Om, dari Skylab. Oke. Nah, ini keluarnya wood opal, NTE pastinya. 22 karat warna coklat ya. Iya. Oke. Kembang Johar wood opal 22 karat warna coklat ya, brown. Batunya dari Cirebon. Dari Cirebon. Konon ceritanya orang-orang Kraton. Orang-orang ya, Kraton aja, Om, biasanya yang make-make biasanya batu ini, Om. Cuma satu dong. Cuma satu, Om, enggak ada lagi. Oke nih. Waduh nih, teman-teman Asia nih biasa nih, Malaysia, Singapura silakan. Harganya tuh, Om. Kalau harga sih 2,5. 2,5 juta aja. 2,5 juta. Oke. Silakan teman-teman, 2,5 juta untuk batu yang agak susah nih. Kembang Johar dari Cirebon. Dengan bahasa labnya wood opal ya, Om? Iya, benar, Om. Iketan sudah perak. Hanya 2,5 juta nih, Om? 2,5 juta. Oke, siap. Oke, lanjut, Om. Siap, Om. Nah, kita ke negara lain dulu nih, Om. Iya, benar, Om. Ini sekarang keluar nih. Nah, ini batu apa dulu nih, Om? Ini disebutnya orang dulu Black Sapphire, Om. Oke. Atau dibilangnya Bansing. Oke. Dan ini dari mana nih, Om? Yang ini betulan dari Thailand, Om. Pasti. Thailand ya? Oke, pasti dari Thailand. Waduh, ini jumbo banget nih. Batunya batu gede, Om. Seperti batu akik nih, iya, jadinya. Iya, peraknya juga udah perak cor gede juga. Iya nih, peraknya tebal. Padahal ini safir ya, Om ya? Safir, Om, ini. Waduh. Ini silakan nih teman-teman, besar banget nih, cakep. Ringnya tebal nih. Ringnya tebal. Okay. Kalau batu sih glass ya, Om. Iya. Batu glass. Iya, body glass, glass nih. Benar-benar ini body glass nih. Silakan nih teman-teman. Body glass nih, safir gede. Para kolektor nih yang lagi nyari jumbo-jumbo saf. Natural Star Sapphire Corundum Thailand, treatmentnya TE Dark Green 131 karat ya. Iya. Waduh. Batunya jumbo nih. Luar biasa. Silakan teman-teman. Batu safir dari Thailand 131 karat. Iketan peraknya waduh tebel banget nih. Cakep. Oke, okay, perak tebel, Om. Iya, bener. Perak udah pasti tebel. Iya, cakep nih peraknya. Oke, okay, harganya nih, Om. Kalau harganya 3,3, Om. 3,3. Waduh. Silakan teman-teman, sebesar ini 3,3 juta. Iya. Sudah dapat safir Thailand 131 karat ya. Iya, benar, Om. Nah, ini bodinya glass nih. Silakan nih. Oke, okay, terakhir nih, Om. Iya, Om. Waduh, ini saya seperti megang apa nih? Besar banget nih soalnya. Ini dulu kalau orang sebut itu gondola, Om. Gondola ya? Gondola, tapi ini safir, Om. Oke, ini safir. Nah, safir. Tapi ini yang dia uniknya ini atas bawah itu ada stair sebenarnya, Om. Oke, jadi cuman memang tipis ya, Om. Oke, jadi ini atas bawah ada stair. Atas bawah stair. Jadi kalau memang pas di center, ini baru kelihatan nih dia nih. Oke. Atas bawahnya itu ada stairnya. Oke, dan ini atas bawahnya halus ya, polesnya? Halus, Om. Makanya atas bawah stair kita buatnya bagus semua. Oke, dan ini besar nih. Gede. Batunya jumbo. Dan ini safir lagi ya, Om? Safir, Om. Okay. Segede gini, Om. Silakan teman-teman nih, mau dikreasikan jadi apapun, bagus nih. Iya, kalau saran sih hanya untuk liontin sih bagus. Liontin ya? Oke. Silakan nih teman-teman nih, ini ada lepasan besar, safir. Atas bawahnya halus. Oke, jadi terbukti ya. Natural ya. 12 Ray Star Safir. Tanzania, no treatment. Warnanya ini purple sebenarnya, iya, ungu, 400 karat nih, waduh. Batu jumbo, Om. Luar biasa nih. Jadi ini safir dengan warna ungu nih sebenarnya, 400 karat, Tanzania. Iya. Dan starnya nih 12 ya. 12 okay. Star, Om. Waduh, ini bagus banget nih. Besar. Star tipis ya, Om. Iya, star tipis. Tapi ini batunya besar nih, silakan nih. Kalau yang segini gini udah pasti jarang, Om. Iya, jarang. Kolektor permata yang jumbo nih, silakan nih, ada lagi nih. Dan biasa disebutnya apa? Gondola ya? Gondola disebutnya biasanya. Oke, cakep nih. Silakan teman-teman nih. Oke, batu terakhir nih, Om. Sampai berapa nih, Om? Kalau ini 3,7. Hanya 3,7? 3,7. Waduh. Silakan teman-teman, hanya 3,7 nih buat 400 karat Star Safir Tanzania no treatment ya, Om. No treatment. Dengan warna ungu. Silakan nih. Star atas bawah. Star atas bawah. Polesannya halus semua nih. Silakan berkreasi, Om ya. Iya, siap, Om. Oke.
Oke, Om Kamal. Seperti biasa, Om, untuk harga gimana nih, Om? Kalau harga sih masih bisa nego, Om. Oke, jadi teman-teman yang mau lihat bisa langsung datang ke Blok M Square Entertainment atau nanti kontak via WhatsApp ya, Om. Iya, boleh juga. Oke, Om. Mungkin dari saya cukup sekian dulu nih, Om. Ah, iya, saya juga pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Om Rubirbus, maju terus untuk YouTube-nya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.